Nah, kali ini kita akan membahas pameran seni rupa rebung. Melantur bulu, biarlah dari rebungnya. Bersama Kang Hendra dan Kang Ibung di mana tuh, Kang? Halo. Halo. Halo Kang Haidar. Nah, ini sedang berada di sebuah tempat yang tadinya kita juga itu berencana mau cari cemilan sih sebetulnya ya, mau jalan-jalan siang-siang menuju sore gitu ya, cari cemilan yang asik-asik. Khususnya di kawasan Bandung Utara ya. Kita sekarang berada di kawasan Bandung Utara. Hujan, curah hujan lumayan nih. Jadi kita terpaksa berteduh sekarang nih Kang Haidar di studio. Tapi Kang Haidar, ternyata di luar dugaan sepertinya kita berteduh di sebuah tempat yang agak-agak mencurigakan nih sebetulnya ya. Apa gitu ya? Apa di sini? Kita tidak berdua ya. Kita kayaknya kalau lihat banyak orang ada di sini orang di belakang kita seperti enggak tahu nih, tapi sebentar Blappers. Kita akan coba cari tahu supaya Blappers nanti enggak penasaran kita ada di mana sebetulnya sekarang ya. Gimana kalau kita langsung cek HP. Yuk, Kang Haidar. Kita izin jalan-jalan ya. Siap, kita berikan kepada Kang Ibung dan Kang Hendra. Ya, oke, kita mencoba jalan-jalan. Siang Kang. Siang Kang. Saya boleh minta satu kan? Blappers, Blappers, ternyata kita dapat beginian. Kelihatan nggak Blappers? Apa tuh? Aku bacain ya, Museum Basuki Abdullah 2020, sebuah karya. Ini udah mulai mencurigakan nih, ada apa sebetulnya di sini? Coba kita sebentar sekeliling, ada apa sih? Kita jalan-jalan dulu kan? Kita jalan-jalan ya. Nah, Blappers, ternyata kita berteduh di tempat yang sedang ada pameran. Ada penyelenggaraan pameran apa sih? Karya-karyanya. Nanti kita kepoin ya nanti ya. Tapi kita pengen lihat nih galerinya. Waduh, keren-keren nih. Blappers, kita berada di sebuah wahana pameran apa nih? Kang Hendra, kenal nggak sih lukisan-lukisan ini? Saya belum baca captionnya. Itu ya, captionnya mungkin. Makanya kita nanti lihat lebih dekat lagi ya. Blappers, ada apa ya? Nanti coba kita telusuri dulu ya, Blappers. Apa yang sedang terjadi di tempat ini sebetulnya? Nah, wah, juga karyanya. Nanti kita akan expose lebih detail ya. Ini kita coba baru mau kepoin dulu doang sih. Kan ada tulisan ini nih. Coba kita perlihatkan ke Blappers. Dapat nggak? Regum. Ya kan? Betul. Nah, sebentar. Blappers dan Kang Haidar di mana? Di studio. Nanti kita akan tanyakan sama orang yang pastinya bisa membuka tuntas ini. Ya, tapi Blappers, sekarang kita mau coba keliling dulu ya. Keliling dulu ya. Kita keliling dulu, biar nggak penasaran. Tenang. Nah, kan kita ketemu sama siapa? Udah kenal dong. Kalau ini sih kayaknya Bung Hendra udah pasti. Siapa nih, Bung? Halo. Halo. Selamat siang, Teh. Selamat siang, Hendra. Aduh, ternyata kita ketemu sama Teh Arti. Yuk, kita sudah bersama Mbak Arti atau Teh Arti yang ternyata ya salah satunya ya yang menyelenggarakan acara ini juga lah ya pastinya ya. Pameran apa teh? Saya tuh jadi bingung pameran-pameran ini apa. Ini sebetulnya pameran Jawa Barat annual yang buat nanti ke tahun depan yang buat di Jabar. Ini pembukaannya tanggal 20 kemarin. Oh, 20 kemarin. Iya, Sampai tanggal 30 Oktober. Keren nih, Blappers. Tapi nanti kita akan bincang-bincang yang langsung juga kayaknya, sebab di depan kan tadi saya melihat ada kurator Kang Dianto. Kang Dianto. Kita belum ketemu nih sekarang. Pastinya kita akan cari tahu ada di mana beliau sekarang. Betul. Ya kan? Betul. Nah, ya, kita enaknya kemana lagi nih sekarang? Tadi semua langsung sama Blappers, ternyata kita sudah diarahkan langsung sama kuratornya. Mari kita dekati dulu. Halo, selamat sore. Blappers, kita sudah ketemu sama kuratornya langsung. Kang, siapa Kang? Kang Dianto. Kang Dianto, kita dari Blabla Radio Home Stream. Terima kasih sudah menerima kita di sini ya. Tadinya kita takutnya diusir sama sini, keluar.
seniman bukan atau bukan gitu. Nah, betul. Takutnya ini undangan khusus kan. Takutnya begitu. Ini yang justru yang dinanti-nanti nih. Oh, gitu. Terima kasih banyak. Kang Dianto, sekarang kita ketemu di sini ya. Alhamdulillah. Ya, okay. Gini Kang Dianto, tadi saya melihat di depan ya sebelum masuk sini, tapi karena hujan juga akhirnya kita sampai ke ruangan ini, ke galeri ini. Ternyata alhamdulillah ketemu Kang Dianto sebagai kurator penyelenggara pameran dari Rebung ya. Nah, yang akan saya tanyakan satu nih Kang Dianto, pertanyaan aja. Tadi pameran ini kenapa bertajuk tagline-nya Rebung? Rebung. Kemudian ada di bawahnya apa kan? Ceritanya Rebung, apa yang di bawahnya itu? Filosofinya. Nah itu tuh maksudnya pameran ini dalam rangka apa dan apa sebetulnya dan yang akan di? Ya, Kang Hendra, Kang Ferry, dan ya saudara-saudara di manapun ya. Ya. Pameran ini memang merupakan pameran karya-karya terpilih karena pameran ini sebenarnya menggunakan metode open call. Iya. Jadi ini metode yang sebenarnya merupakan undangan terbuka untuk memanggil sebenarnya keterlibatan para perupa yang tinggal di kawasan Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Dan ada tapinya memang. Iya, iya. Karena undangan ini dibatasi dalam pengertian bahwa yang bisa terlibat sebenarnya para perupa yang ada di bawah usia 45 tahun. Nah, kenapa demikian? Tentu saja ini pasti bertalian juga dengan tajuk pamerannya. Tajuk pameran ini adalah Rebung. Yang kita tahu ini adalah akar dari atau tunas dari bambu ya sebenarnya. Semacam fase awal dari satu kehidupan tanaman, dalam hal ini bambu, dan kita tahu memang secara filosofis ini memang berkaitan dengan soal pendidikan, soal pendidikan karakter terutama. Dan ya, pameran ini memang sebenarnya dimaksudkan juga menjadi bagian yang akan menjadi penopang bagi keberlangsungan acara kita di tahun depan. Ada acara yang sebenarnya berkala yang dilangsungkan secara 2 tahun sekali, dan pameran inilah yang menjadi penyangganya. Dengan demikian tentu saja para perupa yang terpilih pada pameran ini tentu saja akan menjadi juga turut ambil bagian di tahun yang akan datang. Tentu saja juga akan diseleksi kembali. Tetapi yang saya kira penting untuk kita ingat ya teman-teman sekalian, tentu saja pameran ini demikian juga pameran yang akan berlangsung di tahun depan itu sebenarnya juga punya tujuan untuk pelan-pelan atau sedikit demi sedikit kita akan mulai menyingkirkan mitos yang sebenarnya ini menjadi benar-benar semacam tanda petiknya hantu yang membuat sebenarnya kita agak malu juga. Jadi kita tahu Bienal itu seringkali memang menjadi semacam perhelatan yang merupakan perayaan kemajemukan dari para perupa, dan nyatanya sebenarnya Jawa Barat itu belum memiliki dengan baik. Nah, alhamdulillah sebenarnya di tahun yang lalu kita sudah memulai merintis itu dengan apa yang kita sebut dengan Bijaba. Bijaba itu adalah akronim dari Bienal Jawa Barat. Tentu saja baru langkah pertama dan akan berlangsung di tahun depan itu langkah yang kedua. Nah, mudah-mudahan gagasan untuk membuat pameran yang sifatnya annual 1 tahun sekali ini memang benar-benar bisa bermanfaat, bisa menjadi penyangga yang baik bagi kelangsungan pameran yang berkala 2 tahunan itu. Dan tentu saja pada pameran ini saya juga ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentu saja, karena pameran ini menjadi mungkin juga selain keterlibatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, tentu saja ini dimungkinkan karena kolaborasi juga dengan Museum Basuki Abdullah.
Nah, kehadiran Museum Basuki Abdullah ini tentu saja bukan hanya sekedar melengkapkan ya. Dari kekosongan, katakanlah ya. Poin dari kurasi yang sejujurnya memang ini tidak terespon dengan baik juga oleh para peserta pameran, dan kehadiran Museum Basuki Abdullah tentu saja menjadi menggenapkan kelangkaan yang tadi. Kemudian ini menjadi tidak lagi menjadi semacam kekhawatiran. Begitu Kang Ferry. Oh, siap. Ya. Blappers. Jadi lega-lega apa? Iya. Nah, di tahun depan itu memang kita akan melangsungkan di Jabar yang kedua. Ya, kita tahu ini kita mulai pelan-pelan melangkah pada jenjang yang kedua, yang sebenarnya kalau kita bicara soal konvensi ya kan, sebenarnya pengujian dari pameran yang sifatnya berkala 2 tahunan itu memang harus kita tunggu sampai langkahnya yang keempat. Artinya memang PR besar kita memang ada 2 langkah lagi di depan. Tetapi yang pasti di tahun depan memang ini kita akan melaksanakan pijaba yang kedua. Itu artinya akan membuat semacam perhelatan yang sebenarnya juga akan menjemput juga benang merah antara misalnya para pelaku seni rupa di Jawa Barat, yang katakanlah dalam hal ini juga kita akan menjemput memang karya-karya yang dibuat oleh para senior kita, ya seperti misalnya almarhum Pak Jehan, almarhum Pak Popo Iskandar, Pak Mukhtar Afin dan sebagainya, lalu kemudian merunut pada angkatan atau generasi di tengahnya dan sampailah pada generasi yang ada di dalam pameran ini. Nah, saya kira itu target yang menjadi tujuan katakanlah pada bijaba yang kedua. Sekalipun tentu saja tagline-nya belum kita genggam dengan cukup baik. Ya. Nah, sebenarnya yang kita targetkan, ya, yang kita impikan sebenarnya karena ini adalah bagian dari pameran yang sifatnya kawasan, ya tentu saja harapan terbesarnya awalnya adalah ini bisa melibatkan 27 kota kabupaten, ya artinya kota-kota yang bisa mewakili 27 kota kabupaten ini. Tetapi karena metode open call ini juga di dalam prosesnya ini melibatkan tim seleksi, nah, kita tahu tim seleksi ini ada 3 orang, ada R.E. Hartanto, ada Bob Edrian dan Erwin Windu Pratama. Nah, tim seleksi inilah yang kemudian mencoba menyeleksi karya-karya yang sebenarnya muncul atas undangan terbuka tersebut. Dan dari proses seleksi itu kemudian terpilih perupa yang sebenarnya mewakili 15 wilayah. Jadi sebenarnya nyaris setengahnya yang tersalin. Dan tentu saja ya karya-karya yang tampil pada pameran ini adalah karya yang terbaik sebenarnya. Dan yang terdiskualifikasi itu bukan artinya karya yang jelek atau karya yang buruk, tetapi juga memang beberapa di antaranya memang ada yang dis hanya karena usianya berlebih bulan. Saya kira kita memang harus mencoba ketat juga. Tetapi alhamdulillah, walaupun ini sebenarnya hanya mewakili 15 wilayah, ya, saya kira ini menjadi semacam jendela-jendela yang bagus juga untuk kita, untuk paling tidak kita menemukan semacam peta kecil untuk membaca perkembangan praktek para perupa yang tinggal dan bekerja di Jawa Barat. Dan dengan itu ya tentu saja diharapkan nanti kita mulai bisa menyusun paling tidak penampang pemahaman mengenai praktek seni rupa yang ada di Jawa Barat, yang tentu saja pasti memiliki perbedaan dengan teman-teman di kawasan Jawa Timur dan sebagainya gitu. Begitu ya. Demikian studio. Oke, baik. Terima kasih Kang Yanto. Siap studio. Terima kasih studio. Tapi jalan-jalan. Kalau kita sih masih tetap mau masih kangen nih sama Kang Yanto ya. Kang Yanto, mungkin ini pertanyaan dari saya sih ya. Mungkin bisa jadi mudah-mudahan mewakili Blappers dimanapun semua. Artinya kira-kira Kang Yanto sendiri punya harapan tertentu atau tersendiri nggak sih mengenai
sebetulnya untuk karya lukis ini nih dari generasi-generasi yang ya mungkin yang sudah senior terus ruh dari Biennale itu sendiri sebenarnya juga akan tentu saja berada di tangan teman-teman seniman yang lebih muda dan karena itu pameran ini ya, dalam konteks pameran yang tahunan ini tentu saja mudah-mudahan memang ini menjadi penyangga yang paling rasional, paling kuat justru untuk menopang pada konteks acara yang berkala di 2 tahunan. Tetapi sekali lagi, baik pameran yang annual ataupun juga yang berkala 2 tahunan tentu saja juga sangat mengandaikan isu keterlibatan teman-teman yang memang berada di dalam fase yang sebenarnya nanti akan menjadi pemilik masa depan. Oke. Siap. Nah, itu kira-kira apa yang dicetuskan oleh Kang Dianto, harapannya, motivasinya terutama buat teman-teman milenial semua nih, blabbers-blabbers ya. Jangan khawatir, tetap semangat dengan karya-karya kalian, terutama di ranahnya dunia seni lukis ya, mungkin begitu ya kali ya. Oke, satu pertanyaan lagi kalau nggak keberatan. Kayaknya banyak nanya kita ya. Siap. Satu pertanyaan lagi, studio. Saya mau nitip pertanyaan ya. Mau apa, mau ikut bertanya. Jadi Kang Dianto kan selaku kurator di sini ya. Boleh cerita sedikit nggak sih, sebagian besar dari karya-karya ini nih, menghadirkan karya-karya seni lukis apa sih? Nah, boleh tahu? Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Dahsyat nih. Ya. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, karya-karya yang tampil pada pameran ini sebenarnya juga menunjukkan pluralitas konteks dan tentu saja juga intensinya. Nah, kemajemukan ini tentu saja juga pasti sangat dipengaruhi oleh persoalan sosio-kultural dari masing-masing grup. Dan ya, saya kira ini modalitas yang bagus ya. Artinya memang kita sudah juga berada dalam fase di mana globalisasi itu juga turut berpengaruh pada proses penciptaan karya-karya yang dibuat oleh para seniman di masa kini. Dan terlebih lagi-lagi tentu saja saya yakin teman-teman yang ada di dalam generasi milenial tentu saja juga sudah begitu terbuka ya platformnya ataupun kemudian juga ruang kreasi itu menjadi seakan tanpa batas. Artinya juga kita mulai melihat sebenarnya dari karya-karya yang tampil di sini, karya-karya itu sebenarnya juga menunjukkan bagaimana proses itu tidak lagi begitu berpijak pada konvensi yang terlalu baku. Sebaliknya kita bisa melihat bagaimana para pelupa itu dengan gagasannya itu mulai berada di dalam wilayah proses kreasi yang sifatnya imaterial, interteritorial bahkan, karena saya kira di sanalah sebenarnya nanti teman-teman muda itu akan memiliki medan kreatif yang tentu saja lebih luas dibanding terutama para senior. Okay. Artinya kreativitasnya pasti tanpa batas. Tanpa batas. Dan pergeseran paradigma ini tentu saja juga penting kita hayati karena agar kita juga tidak melihat bahwa apa yang dimaksud dengan seni rupa tentu saja koridornya begitu sempit. Ya, sebaliknya sekarang ini begitu luas. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita memang tidak akan pernah lepas dari soal seni rupa. Oke, mantap. Nah, itulah Blaper. Terima kasih Kang Dianto yang sudah disampaikan buat teman-teman Blapers di sana dan rupanya apa yang menjadi rasa kepenasaranan saya sudah terjawab nih Bang Sat. Dan mudah-mudahan pertanyaan yang kita ajukan ini juga bisa memotivasi Blapers, terutama rekan-rekan muda di sana untuk terus berkarya mungkin begitu ya. Tetap berkarya pada ruang yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Dianto sebagai kurator di sini. Ayo Blapers, terus berkarya. Betul. Gak usah takut. Di masa pandemi ini tetap harus semangat ya, harus berkarya terus. Nah, Kang Dianto, mungkin sementara ini kita mau coba keliling-keliling dulu. Siap. Nah, oke. Oke. Siap. Terima kasih Kang Dianto. Kita jalan-jalan dulu. Nah, Blapers, kita ajak melihat-lihat pameran dulu ya. Sebelum ketemu si mana? Ridwan Taufik, judulnya Isolasi, medianya Cetak Film atas Anda. Oke. Okay.
Oke. Ada karya baru nih, karya baru. Yang ini adalah karyanya apa ya? Aduh. Ya. Oke. Judulnya Bisut. Oh, ini berseri. Berserinya campur. Ah, yang mamam itu. Oke. Okay. Ya? Arang ya. Arang. Ya, kan? Makanya hitam putih. Gelapes. Oke. Kan? Keren kan? Keren banget. Wih. Kita geser mantap. Ini ada tiga frame di sini. Ada tiga frame. Ya. Ini sebenarnya bercerita. Oke. Okay. Ya, dia satu frame satu. Perhatikan, perhatikan dengan seksama, dengan jangan sama, berkedip, jangan. Perhatikan dengan baik, nah, baik. Nah, baru kita lihat siapa karyanya. Kang siapa coba kang? Baik, bacain, saya coba bacakan. Karya dari Cakra Narasangga berjudul Lulu. Wah, luar biasa nih temanya ya. Pensil medianya, pensil di atas kertas berapa? Nah inilah karya berupa-berupa nih. Nah yang tadi ya. Kapan lagi kita bisa bertandang ke tempat begini ya kan? Nah ini kayaknya oke juga nih. Karyanya Fahmi Mursyid. Judulnya Buram. Satu dan dua. Karena ada dua karya. Medianya mix media. Kok seperti kayak keramik-keramik apa gitu ya. Kesannya begitu sih. Kesannya begitu. Lagi juga ya. Saya juga gak ngerti. Akhirnya dukungannya lebih paham. Mosaik betul, mosaik maksud. Oh, ternyata ini karya Vicky Bagja Spesia dalam dan batas. Dia memakai media tingkat Cina, gold foil di atas plaster gitu. Oh. Apa itu kang? Keren. Apa itu kang? Ini sih bahannya seperti plaster gitu. Jadi kayak tepung gitu, mencetak. Kotak-kotak seperti ini. Ya. Ya apa seperti modul-modul gitu ya. Pakai tinta yang tadi Cina luar biasa ya sama gold foil. Oke. Banyaklah buat didengarkan memang keren yang sekarang pemikirannya beda gitu. Ini kayaknya sih kalau saya mata awam terkesan simpel tapi pasti mengandung makna ya. Enggak main-main juga kayaknya. Betul. Sederhana kan? Sederhana tampaknya. Abu-abu bermain abu-abunya dua. Simpel, pasti mengandung makna sesuatu. Apakah? Rainda Satria Janari, judulnya Zoom. Zoom. Akrilik. Pagar gua. Pakai dua. Akrilik ya, kanvas. Wow, keren. Akrilik ya? Akrilik. Blappers. Iya, blapper. Ada apa ini? Ini yang tadi dibahas sama Kang Dianto. Betul. Kebung. Oke. Ya ini filosofinya lah ya. Filosofinya. Oke. Tadi ada. Pluralitas, konteks, dan intensi. Ya. Oke, sip. Kita keliling dulu ya. Kita keliling dulu. Ya. Saya baru tahu loh, kepingan disk bisa jadi media seperti ini. Judulnya gaduh. Acrylic on compact disc, jadi yang kita biasanya muatannya ini kan ada musik, ada apa, ada data ya di atas. Ya. Tapi ini lain seniman memang keren. Ya, dia bisa pakai medianya. Menerjemahkan media apapun menjadi sebuah aspek atau objek seni apapun lah ya. Oke, itulah hebatnya dia ya, tiga keping tapi lihat hasilnya. Ya. Oke kan? Oke. Ini karya. Siapa kang? Ya, saya sebutkan ya belakang karya dari Muhammad Ajis. Dengan judul social distancing ini yang lagi trending topik sekarang ini social distancing alias jaga jarak ya. Jarak. Medianya adalah acrylic on canvas. Media acrylic di atas canvas seperti inilah hasil penerjemahan social distancing ala Muhammad Ajis seperti itu kali ya. Betul. Oke mantap. Ini agak sedikit besar ya pastinya, mungkin dua kali lipat yang tadi ya. Siapakah ini? Ini karya dari Rahma Hairul Ilmi. Judulnya? Berjudul Mampu Bertahan. Wow. Jangan-jangan sama Mampu dengan bertahan. Kondisi sekarang kan? Iya betul. Mampu bertahan dan untuk berkarya terus. Dan harus berkarya. Spirit ya. Wah ini ada warnanya cerah. Pastel. Siapa kak? Karya dari Widi Wardani. Berjudul Different. Different. Yang berbeda. Saya belum bisa menerjemahkan di mana kan perbedaannya. Tapi ya landscape seperti ini ada kota. Oh oke. Perkampungan gitu ya mungkin. Set. Kita bergerak ke nah ini. Ini agak-agak
beda nih, tegas gitu. Ini Akang kalau lihat sepintas punya kesan apa, Kang? Ini memperlihatkan seperti bambu-bambu, bambu-bambu gitu. Tapi kan besi ya? Gitu kadang-kadang. Oh, metal. Coba kalau kita lihat apa? Karya dari Arya Sudrajat. Oke. Ngepok series apa itu? Ngepok. Medianya adalah acrylic spray paint oil on canvas. Oh, luar biasa ya Blubbers ya. Keren. Langsungnya sebelahnya itu juga kaca Blubbers. Seperti ada ya media alternatif tepatnya gitu ya. Betul. Siapa nih? Hah? Karya dari Restu Taufik Akbar. Judulnya In Material Truth in Time, in Time lah ya, in Time. Ya, cermin. Oke, di atas cermin. Sebentar medianya. Medianya poliuretan. Poliuretan. Nitrocellulos and vitriol on stainless steel. Ini di atas plate. Di atas stainless plat. Stainless makanya kayak mengkilat banget kan? Luar biasa. Time mirror. Ini stainless plat. Pakai tadi poliuretan. Ya, poliuretan. Hampir set. Oh gitu. Oh iya. Ya juga mirip-mirip begitu. Blubbers bisa jadi seperti kan? Ini. Padahal mungkin kalau yang ininya mungkin dipakai untuk hal yang lain sepertinya kalau di industri yang lain ya. Karya seni memang luar biasa. Nah, ini keren juga nih. Ini landscape deh. Ya. Karya siapa kan? Karya Veronica Teta. Judulnya sesuai gambar itu yang promo Blubbers. Medianya di kanvas dan cat minyak teknik lukis. Katanya begitu. Begitu. Sesuai dengan makna yang dia gambarkan ya, keadaan di Bromo Jawa Timur ya. Ya. Oh, ada kepundannya, yang ini ada Bromonya. Oke. Keren. Nah, ini juga kita masih berhubungan dengan vulkanik gitu. Apa ini? Ini seperti, judul ini? Kita judulnya dulu ya, yang membumbung. Memang ada kepulan-kepulan kayak asap pasar atau apa kali ini gitu ya. Betul. Karya dari Sio Sandra Jaya. Medianya adalah acrylic on canvas. Oke. Seperti itu. Ya. Wow. Keren kan? Keren pastinya. Ini sejuk ya lihatnya kalau lihat gini. Nah, kita jadi betah nih. Seperti ada gemericik air, ditambah memang di luar hujan. Hujan direspon sama alam. Banget dengan visual yang kita hadap. Iya. Ini adalah sebuah karya dari Agus Firmansyah dengan judul Landscape 1. Kanvas ya medianya. Oil on canvas medianya. Nah, Seger. Sip, kita bergeser dikit lagi nih. Ini saya agak-agak. Ini saya agak ingin bertanya sebetulnya. Betul. Ini karya lukis atau apa nih? Bisa aja seperti lukis. Kan tidak harus di atas kanvas. Lukis. Di dinding pun sekalipun bisa. Nah, Blubbers. Kita punya edukasi lagi. Yang berbeda ini adalah karakternya. Dia tiga dimensi. Seperti relief. Ada kedalaman, ada ketinggian. Dan ada komposisi warna dan bentuk. Oke. Ini karyanya siapa nih? Keren. Yuk. Kita coba kepo ini ternyata karya dari Andri Kurniawan dengan judul Luar Rumah dengan media oil on fiber and resin. Nah, ya kan ternyata resin Blubbers fiber dicetak. Wow, keren. Itu teknisnya mantap. Oke, salah satu seniman langsung ya Andriki Bagja. Jadi karya ini tuh merupakan upaya saya dalam mengabstraksikan manusia sebenarnya. Oke. Jadi tiap modul ini sebenarnya ngomongin person. Person, ya. Ngomongin manusia, Oke. Nah, di mana manusianya masalahnya? Kan ini kan betul. Kan garis-garis semua kan? Betul. Nah, jadi dalam pemahaman saya, manusia itu terbentuk dari tiga unsur. Oke. Pikiran, rasa, dan raga. Mind, body, and soul. Nah, tiga unsur itu kemudian saya jadikan tiga unsur visual di karya ini. Yang pertama itu gipsumnya sebagai medium sekaligus gambaran raga. Raga, fisik ya? Iya, fisiknya. Kan fisiknya si gipsnya kan. Oh, iya. Yang kedua itu ruhnya. Ruhnya itu saya gambarkan melalui si tinta biru ini. Iya, tinta biru. Jadi dia yang mengisi si raganya itu. Raganya. Yang sebagian besar mengisi raga itu. Nah, kemudian unsur ketiganya itu adalah unsur ketiga dari visual ini. Ya. Nah, kalau di karya yang ini mungkin tinta merahnya. Tinta merahnya. Nah, mungkin kalau yang di yang ini, si emasnya ini. Ya. Jadi sebenarnya tiap-tiap person ini tuh punya tiga unsur, tapi ada yang beda. Gitu. Nah,
Terus lantas kenapa akhirnya bentuknya berbeda-beda? Betul. Karena setiap person kan beda. Berbeda. Bagaimana dia mengelaborasi pikirannya, ruhnya, sama raganya mah tetap sama. Kita bentuk kita manusia bentuknya sama, cuman isinya beda. Kemudian ketika dia disandingkan dengan orang-orang lain, ada terjadi sebuah relasi. Relasi saya menggambarkan bentuk siapa itu adalah energi. Energi yang lahir dari gimana kita mengelaborasi si pikiran sama perasaan kita di dalam tubuh kita. Nah, energi itu ketika sama yang lain terjadi relasi, namun tidak selamanya terkoneksi. Jadi ada orang yang saya kenal sama dia gitu, tapi teh nggak nyambung. Nyambung gitu. Ada chemistry gitu ya. Iya, nyambung gitu. Tapi ada juga yang seolah nyambung. Ada yang seolah tapi seolah menyambung, padahal enggak. Tidak. Padahal enggak. Gitu ya. Praktik spesial manusia ya. Ini ada satu Kang Ricky saya tanya ya, dari karyanya Kang Ricky yang sebesar ini nih. Boleh tuh. Berbagi dari beberapa menurut. Ini kenapa berarti kan ini ada unsur manis ya. Misalkan ini ada yang unsur manis tapi sudah berkolaborasi. Akhirnya mencapai dengan garis-garis yang terus sama diri. Ini apa kira-kira? Kita boleh tahu ya. Tadi kan sendiri unsur ketiga itu kan tadi apa pikiran ya, pikiran dalam tubuh, dalam diri manusia kan pikiran itu ada ego, ada nafsu, ada amarah gitu. Nah, si yang garis merah itu mungkin lebih ke arah ego, amarah dan sebagainya. Ketika dihadirkan di emas itu merepresentasikan keserakahan lah, nafsu gitu, greed gitu. Jadi let's say orang ini, wah ternyata ruhnya banyak, tapi oh ada keserakahan gitu. Jadi dalam ya, dalam Islam juga. Dalam sebuah karya ini, Ricky mengekspresikan media yang dipilih tadi kan ada beberapa ini, ada plastik, ada pina-pina, gold foil ini. Itu memang sudah menjadi pertimbangan, kenapa tidak seperti umumnya di kanvas, di atas dinding, di atas kayu, atau apa tadi. Nah gitu, apa nih kan? Ya. Pertama dari medianya ya. Medianya betul. Gipsum menurut saya itu sifatnya kayak manusia. Dia tuh nampak keras, padahal rapuh. Gipsum kan, padahal digunakan cah gitu. Ya, mungkin air ya. Terus dia putih. Tapi enggak sepenuhnya putih. Ada yang kuning, ada yang menguning-kuning, ada yang rusak gitu. Emang kayak manusia aja. Emang ya. Lingkungan alam ya. Gitu. Saya ibaratkan itu sebagai person dan raganya si Gibson. Saya berkesimpulan apakah ini juga mewujudkan frekuensi-frekuensi tertentu dari kehidupan sosial kita sebagai manusia atau apa? Karena kan di sini menggambarkan aspek yang ya dia bisa jadi cocok sama kita, tapi mungkin bisa jadi enggak. Kan kadang orang tuh kalau enggak satu chemistry, enggak satu frekuensi, itu kan mungkin agak susah juga ya untuk berinteraksi. Apakah hal tersebut yang dimaksudkan dari penciptaan karya ini? Kurang lebihnya seperti itu. Gitu ya, gimana kira-kira gitu? Benar banget sebenarnya. Okay. Jadi yang saya omongin ke sebenarnya adalah energinya kan. Energi yang lahir dari personal itu. Tapi kan energi kan, kalau misalkan kita ubah jadi satu bentuk ilmiah kan seringkali disebut sebagai frekuensi gitu. Frekuensi atau sinyal gitu-gitu. Nah, sebenarnya kenapa bentuknya pun jadi alur? Ya. Karena dia gambarin si flow itu. Flow dan frekuensi yang tadi sebenarnya benar banget. Karena itu yang akhirnya bisa apa ya, ngebantu seseorang tuh dalam menyambungkan keberadaan dia dan orang lain. Sehingga memudahkan untuk kita satu sama yang lain, mudah untuk berinteraksi, mudah untuk ya ingin tahu satu dengan yang lain. Ya, kita berapa lama sih berkarya dengan hal-hal seperti ini? Kalau saya sebenarnya jujur, pas ini merupakan eksplorasi terbaru. Ya, dari tahun 2020 ini sebenarnya. Akhirnya saya nemu apa ya cara paling efektif untuk menyampaikan manusia, menurut saya ya, menurut saya, baik secara sifat atau relasi. Sebenarnya saya tertarik dengan hal-hal yang hubungannya energi, relasi, koneksi gitu. Gimana sih caranya? Dan kebetulan saya suatu hari saya
belajar tentang apa ya automatic drawing. Jadi itu tuh kita nggak berekspektasi dalam menciptakan sesuatu, tapi biarkan tangan kita bergerak dan membentuk. Akhirnya nanti terbentuk sesuatu di akhirnya. Nah itu yang saya harapkan. Saya nggak berekspektasi hasilnya jadi apa, komposisinya kayak gimana, tapi itu tuh sambil jalan. Itulah hasil akhirnya ya. Entahlah nanti hasil akhirnya apa. Itulah yang jadi harapan terakhir seperti inilah kalian. Kadang kayak orang sering kali berekspektasi terus ekspektasinya gagal, dia jadi sakit hati gitu. Ya udah nggak usah ekspektasi sekalian aja gitu. Just living the life lah. Gitu. Luar biasa. Kalau boleh tahu sebelum-sebelumnya nih, kalau sebelum dengan konteks karya yang seperti ini, dulu-dulu seperti menyukai berkarya di awal-awal tema apa? Awal-awal saya ngelukis sih. Saya ngelukis landscape. Dan lebih sering ngomongin kayak psikologi, filosofikal gitu. Tentang kebenaran apa, ya gitu-gitu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan anak-anak seni yang merasa dirinya mulai tahu banyak hal gitu. Jadi apa namanya, dilampiaskan lewat karya-karya warna-warna gitu. Tapi akhirnya, tidak perlu tahu banyak hal, yang penting kita mengerti satu hal. Dan secara mendalam lah gitu. Jadi saya lebih coba untuk fokus ke sini sekarang. Sip, mantap. Keren karyanya, keren. Harapan kita terus berkarya ya. Biar teman-teman Blavers milenial di sana bisa mengikuti jejak Kang Riki dalam berkarya. Titipan buat teman-teman Blavers milenial kan nih? Nah, silakan. Dalam hal berkarya gimana? Menurut pengalaman saya, kadang kita khawatir kayak gimana harus mulai sebuah karya. Kayak karena saya sadar bikin sebuah karya itu nggak gampang karena butuh modal besar, butuh bekal secara keilmuan dan lain-lain. Tapi balik lagi ke dasar manusia itu apa? Kayak menurut saya kita sebagai makhluk ciptaan sang pencipta, kita tuh diberkati kemampuan untuk menciptakan juga. Gitu. Jadi ya keluarkan aja dulu itu, keluarin aja ya. Iya, keluarin dulu aja. Sambil jalan nanti ketemu caranya untuk akhirnya bisa bikin lebih bagus lagi. Jadi jangan takut lah, istilahnya jangan, bikin aja dulu. Kalau mau berkarya, bikin aja dulu. Pasti ada jalan. Mantap, nah itulah Blavers. Itu benar-benar tips singkat langsung dari senimannya langsung tuh Blavers. Kurang gimana tuh dapat tips-tips. Ya, tetap semangat Blavers ya. Kang Riki, sekali lagi tetap semangat. Semangat Kang. Tetap berkarya. Majukan terus karya lukis terutama ya. Iya. Oke, siap. Ini apa sih? Ini apa nih? Warna-warnanya lucu ya? Lucu. Ada spotlight. Ini warna-warna apa sih kan? Kalau boleh tahu kan? Ini mah campuran ya. Ada warna-warna komplementer, primer. Ada juga yang spotlight. Memang jadi aksen yang warna kuning ini lihat. Mungkin ini sesuai dengan ini ekspresi judulnya. Kita kepoin apa? Arya Sanditisa Pratama. Judulnya Stuck. Irregularly 2 dan 3 berseri juga ya. Painting paper collage akrilik on paper. Oke. Ini kan collage yang menempel. Iya sih, betul juga komposisi. Wow. Oke. Bergerak ini lagi menuju karya dari apa ini? Ya. Ada Muhammad Widi yang kamu lainnya. Judulnya itu jadi judulnya Blavers. Ya, lumayan judulnya. Yang datang tiba-tiba itu kemudian kamu lainnya. Nah, medianya tetap. Tahu artinya apa? Enggak tahu saya juga. Ini harus langsung sama seniman. Harus seniman yang ekspresif ini ya. Catnya akrilik di atas kanvas. Tuh lihat ada tulisan-tulisan. Bisa dibaca enggak? Tulisannya enggak baca jelas ya. Apa sih? Supi. Darwis. Ya, mungkin senimannya punya ide tertentu kenapa menciptakan karya ini ya. Oke. Ini gambar apa sih Pak? Saya sih kalau lihat dari kacamata saya memang berkacamata ya. Lihat dari kacamata saya melihat ada kayak sosok orang di situ. Betul nggak sih? Betul banget. Apa saya aja yang salah melihat perspektifnya? Betul. Ini ada yang ke depan kan? Wow. Coba kita lihat judulnya apa. Kang Ajeng sebutin. Nah ini Abdurrahman Wahid. Judulnya Get Precisional. Bahasa Latin kayaknya. Latin ini. Latin ya. Jadi memang dari
perjalanan dan akhir kehidupan yang Blabbers seperti ini. Wah. Medianya apa ini, Kang? Medianya akrilik di atas kanvas. Akrilik di atas kanvas. Luar biasa ya Blabbers ya. Ya. Okay. Ini lucu nih kayaknya. Ada dua frame warna di depan dan... kita. Agak diperdekat. Ini seperti burung ya, dan kumbang. Burung dan kumbang. Tapi ada itu yang di dalamnya itu apa nih? Iya. Pasti ada gambar-gambar. Coba. Proletar ya, dan taring. Taring baja. Proletariat dan taring, taring baja. Baja. Dua. Ini dari ini. Ada berseri. Berseri. Dan air di atas. Mengangkat air luar biasa. Nah ini, ini apa ini? Ini apa sih kan? Ini kayaknya akan mungkin lebih paham nih. Betul. Ini di atas panel akrilik. Ini panel akrilik. Yang berlapis ya? Ada apa? Kan kayaknya kalau kita deketin kayaknya lebih seru. Penasaran. Ini ada apa? Beberapa apa namanya apa? Sekat ya? Sekat. Yang satu panel satu sama yang dua-duanya memang bergambar jadi gambar gitu. Oke, judulnya apa itu? Distinksi series. Distinksi series. Cat enamel, medianya cat enamel, Prada emas ya, di atas dua panel akrilik. Wow, berlapis. Ada lapisan satu dan lapisan dua di belakang. Sama-sama ada gambarnya juga. Kayak tiga dimensi gitu ya, dimensi. Memang berdimensi ini rupanya. Waduh, luar biasa deh. Kan? Cuman idenya apa ide dan kenapa kita belum ketemu senimannya langsung. Nah, ini keren juga nih. Nah, Blabbers, lucu kan? 1 meter dan 1 meter ke 1 meter lebih ini ya. Kita lihat, siapa kalian? Tengok. Roni Kurniawan. Oke. Okay. Judulnya Kampung Baru. Media akrilik. Kanvas 120 ke 120. Asal seperti ada gambar kayak rumah-rumah. Rumah-rumah gitu, nyusun ya. Gitu ya. Nyusun, oke. Bagus banget. Bagus. Saya suka juga kalau di ruangan ada seperti ini. Keren, keren, keren. Blabbers. Agak-agak. Wah, ini agak otomotif nih. Sepertinya karya anak ini yang kayak benar-benar. Oke. Irlan Sugi Pranoto. Judulnya Red Line. Red Line. Medianya cat minyak di atas kanvas. Hey. Ini gambarnya memang figurnya otomotif. Mobil sport gitu ya? Betul. Lagi kebuka. Saya suka velg racingnya tuh kan. Oh, ada kodenya ya? Keren. Oh iya. Kekinian. Sepertinya begitu. Geser dikit. Wih nih, apa nih? Cerah ceria gini warnanya. Apa nih? Kang, siapa nih? Yuk, kita bacain. Oke. Okay. Karya dari Asep Wahyu berjudul Semesta Berkolecer. Kolecer baling-baling berarti ya. Pasin digital vector art. Ada baling-baling. Oh iya. Oh. Boleh kita deketin sedikit ada baling-balingnya. Ada baling-balingnya dulu ya. Kincir itu yang kincir. Kincir. Luar biasa ya. Nah, sosok apa yang dimaksud saya juga belum tahu pasti. Ya, malamnya agak mimpi. Mungkin. Sebelah kita agak ajaib juga nih. Nah, ini sebuah karya seni luar biasa nih. Apa ini? M. Ihsan M. Zanwaridzki. Judulnya Panic, Part of Pandemic. Wow. Dan sekarang ya, jadi medianya pena di atas kertas, drawing tekniknya. Drawing tekniknya. Wow, berbatasnya satu. Seperti ini nih. Detail ya garis-garisnya. Sangat detail, luar biasa. Coba ya. Lihat. Kan kalau karya seperti ini, ya kita sok ngebedah sendiri lah ya. Ini menggunakan media apa sih? Kertas pakai media pena. Ya. Bisa sampai detail seperti ini ya. Sampai garis-garis yang terkecil ada ya. Iramanya berbeda-beda. Biasa kedalaman ya. Ada. Gelap terangnya. Mengkisahkan ada kisah ini dari beberapa frame ini. Kehidupan gitu ya. Keren. Oke, okay. Yuk. Selanjutnya kita mau mencoba menengok karya dari Feby Sabita dengan judul Click Art and apa itu? Bio Energy Sculpture. Okay, medianya mix media, watercolor, pensil, and clip art on paper.
gelar yang memang seperti ada kayak potongan-potongan tulisan apa gitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Okay. Wow. Kayak ada amplop, kayak ada gitu ya, mix media ya. Sculpturnya nih. Sculpturnya menyebutnya mix media. Ada gajah. Ada gajah. Lucu juga ya. Lihat ya, dari jauh dulu. Tapi ada hal yang unik apa, coba perhatikan lu di sana. Duh, bawah. Suatu banget kan ini nih. Oke, ya. Etomen. Etomen. Karya Mulyana Silih Tongge. Judulnya Jangan Meremehkan Siapapun. Wah, ini filosofinya dalam sekali ya. Kopi on canvas. Medianya pakai kopi. Oh, serius? Di atas kanvas. Ya. Buset. Coklat ini warna bukan lovers. Ini pakai kopi loh dibikinnya. Iya. Kopi ditabur-tabur di atas kanvas. Bisa jadi gini. Mas, ini dari kopi lovers. Kalau lihat dari penjelasannya, kopi on canvas. Kapan lagi kita ketemu hal-hal yang unik seperti ini? Dan ternyata ya judulnya adalah Jangan Meremehkan Siapapun. Tuh ada seekor semut yang bisa ngangkat batu besar. Ada gajah. Luar biasa semut. Wah, saya nggak mau ngebayangin deh. Pokoknya berat banget pastinya. Oke, kita berbalik sedikit ke ini. Oh, sama kayaknya ya. Oh, sebuah karya dari seniman yang sama ya. Cuman judulnya apa sih? Wanita Wahita Onges Juningrum. Oke. Judulnya Memories of Ibu 3 dan 4. Oh. Ini memang mengisahkan sebuah kehidupan keluarga yang sepertinya begitu di atas kertas. Medianya akrilik di atas kertas. Oke. Okay. Ini bagus ya. Ada dimensi ya. Beberapa ya? Layer 1, 2, 3. Yang sininya? Ini juga sama. 1, 2, 3. Ini ada sosok ibu dan anak. Anak dan keren. Ibu. Keren, keren, keren. Nah, di ujung sana kita tadi belum sempat lihat-lihat nih. Ini ada kan foto-foto maestro. Oh, ini yang tadi disampaikan Kang Bianto ya. Mengenai Museum Basuki Abdullah. Oke. Mungkin bisa agak lebih di... Ya, lebih jelas nih. Oke. Ini... Kemudian kita lihat dia, sang maestro Basuki Abdullah sebagai duta seni lukis Indonesia. Yes. Keren. Riwayat hidupnya ada di situ belakang. Iya, betul. Nanti juga di ini kita, di refresh kita juga ada. Iya, ya. Tuh. Beberapa. Ini benar-benar maestro ya. Maestro Indonesia. Yang wow. Nah, ini apa? Kayak di dalam sebuah akuarium di laut apa di apa sih? Flora fauna. Kekayaan langka. Oh, ini keren. Ya ampun. Iya. Flora fauna kekayaan langka. Apa nanti kita bisa lihat langsung karyanya ya. Ini medianya cat minyak pada kanvas. Lukis ini ya. Nah, lihat kan kita lebih dekat flora lagi. Flora fauna kekayaan langka. Katanya begitu gitu. Yang lagi menyala di bawah laut nih ya, Basuki Abdullah ya, biasa. Wow. Nah, ini masih karya beliau juga sama ya, sama ini. Oke, ada sosok Presiden RI yang pertama ya, Insinyur Soekarno. Yes, cat minyak pada kanvas. Keren. Ini yang jadi kita tadi lihat. Oh, di depan itu. Di depan itu kan posternya, baliknya ini rebung-rebung itu judulnya ya. Keren kan. Oke, satu lagi kita bergeser, karyanya Maestro Basuki Abdullah, Perbedaan Pengertian sama cat minyak pada kanvas. Ini memperlihatkan apa di desa ya? Kayaknya suasana pedesaan lah ya. Ada sapi, ada peternaknya. Ya. Oke. Okay. Memang ini kalau dilihat seperti ada kurun apa zamannya ya? Zaman. Betul. Memperlihatkan di desa zaman berapa. Emang aura dari seorang maestro itu beda ya. Beda. Sentuhannya. Ini. Langsung menerawang gitu kan. Langsung menerawang. Ya. Ini ada mobil di sebuah perjalanan luar kota atau apa ini? Mama. Misteri. Ya. Keren, studio kan? Kita masih mencoba meliput satu demi satu. Tapi ini sebuah karya terakhir yang kita liput nih. Ini dari maestro kita ya. Maestro Indonesia. Masih bersama karyanya dari maestro Bapak Basuki Abdullah. Oke kan.
berjudul Dreamlike. Ini akhir dari liputan karya-karya lukis kita. Enaknya ngambil background apa? Oke, kita di mana nih kita? Kita ke studio. Blavas, kita menuju studio. Nah, pantauan kita di tempat pameran ini. Tadi kita sudah banyak bincang-bincang, baik dengan, diawali dengan Mbak Arti ya, Mbak tadi Arti, ya. Terus kemudian dengan sang kurator Kang Andianto. Dan kebetulan juga, tanpa diduga, tanpa direncanakan, kita bisa ketemu salah satu senimannya tadi, Kang Riki ya. Kang Riki. Nah, Blavers, itulah apa namanya hasil liputan kita di tempat pameran kita di yang diselenggarakan oleh Kang Andianto. Kang Andianto dong, ya. Sebagai kurator. Mudah-mudahan Blavers bisa terinspirasi dari apa yang sudah kita apa namanya temukan di sini, temukan ya, karya-karya lukis. Oke, mungkin Blavers dan studio, mungkin inilah akhir dari liputan atau reportase kita di sini. Saya, tim yang bekerja di lapangan, Ibung berserta Hendra. Mungkin sampai ketemu lagi Blavers di acara Art on Bla berikutnya. Dengan topik yang tentunya akan amat sangat menarik, bisa kalian temukan di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Ya, terima kasih Kang Ibung dan Kang Hendra.